Nah, Bapak Ibu, kenapa workshop ini diselenggarakan? Sebenarnya ini adalah tindak lanjut dari sosialisasi kita waktu di GOP kemarin. Begitu ya, Bapak Ibu mungkin sudah hadir waktu kita di GOP, bahwa banyak yang mempertanyakan, banyak yang minta tindak lanjutnya apa setelah ini. Nah, ini adalah langkah awal kita untuk Bapak Ibu bisa sama-sama mendalami dari materi program Platform Sekolah Berhati ini. Kami mempunyai kepedulian yang harus kami wujudkan untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat sekitar, terutama di dalam menangani perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi. Satu. Kedua, keprihatinan kita untuk pembentukan SDM yang lebih baik bagi bangsa ini. Ketiga, untuk bisa membuat masyarakat sekitar yang terlibat di dalam perkembangan perkotaan yang kami bangun itu benar-benar bisa merasakan dampaknya secara langsung, artinya mempunyai kualitas hidup yang lebih baik di kemudian hari. Di anak-anak itu sudah ada benih, sudah ada bibit. Tinggal benih dan bibitnya tumbuh berkembang itu tergantung bagaimana sawah dan ladang itu kita suburkan. Kita tugasnya menumbuhkan itu sehingga membangun, artinya menumbuhkan yang sudah ada. Ini penting karena tadi wanti-wanti Bunda Ece itu karakter. Ternyata SDM kita itu tidak seperti apa yang diharapkan, karena beberapa keterampilan dasar yang berhubungan dengan seperti kemampuan bidang matematika misalnya, literasi misalnya, jadi literasi dan numerasi itu termasuk yang rendah dibandingkan dengan negara lain, Bapak Ibu. Sekolah Berhati.